Hitchcock kadoan ana Winda karo Rima mlaku iki ndo nang ndi iki. Dadah. Bidadari terminal mau kemana e? Kok ora jajak? Ayo. Oh iya iya, dah. Wah, Budi Plolong iki bar mangan langsung resik-resik Budi Plolong. Luar biasa, guys. Bisa tulisannya Sinyo lagi. 7511 tulisannya Sinyo. Mantap. Lagi tulisannya Sinyo Pasukan Langit iki lho, anyar. Terus ada, oh di dobel ini kok udah nempel lagi piye iki, nempel lagi. Ora nempel ya, ora apa-apa, penting ketok moto. Sinyo iki bisa saiki akeh aksesorisnya 7511 Raja Kesit. Ceklane Budi Plolong kok supire Yoga Bobang. Mantap, lampune klap-klip ya. Bos. Lampune wah dan. Lampu monggo, Bu. Etan, nggih, pundi? Nggih, niki. Nggih, monggo, Bu. Niku kamar mandi niku. Raja Kesit tulisannya, guys. Mantap. 7511. Ya. Ngawi nang WCC nang toilet. Ke toilet dulu, Pak. Bonekane ditoto karo Budi Plolong, Lur. Sebelum berangkat dipastikan formasinya bener. Soalnya mungkin mempengaruhi pendapatan bonekane iki. Ya ana siji marsupilami nang arep supir ya. Ana siji meneh nang arep kernet. Mantap. Us. Budi Plolong. Kernet dengan makan tercepat iki. Wah, mantul. Mlakune saiki iki terus 75 11 72 11. Saya ndelok burine, Lur. Mumpung bisa rumpuk budal. Wih. Sopo iki? Oh, iki supire, Lur. Sing terkena sak donya iki. Tutup sih, wong arep ganti klambi. Nah, iki penampakane bokonge. Wah, kenapa ning ngene ya? Loro ya. HK apa tulisannya? HK 5 oh. Nol berarti loro ini ya. Lihat-lihatnya kan si G ini loro HP mantap 7511 yang tahu numpak ini ayo komen lagi gambarnya mbak sponsornya ini yang tahu tak video anu ini penjelasannya suka sang driver kena ngopo kalau ada gambarnya mbak Irmumu ini kena ngopo aku tahu tak video jadi ini aku udah ngerti ya aku berarti orang nonton video ini sembien-bien ya toh wis tau dibahas kuwi. Oke, engko ditunggu sik budale jam piro? Biasane jam 09.00 punjul sak menit. Oke. Aja lali di-like karo di-subscribe. Penampakane jerone lur serba pink, keren banget warnane, elegan ya. Mantap, elegan berwibawa. Mempesona. Masuk Lekerhor. Guys, saya nunggu keberangkatan ini sementara lagi Budi Plolong copot jaket siap ini. Budi Plolong siap. Kali ini penampakannya Yoga nih, ini di supir Yoga. Yoga yang terkenal Yoga Bogang loh ini loh. Si tampan artisnya Punggawa 7511 iki wong iki lur. Edian, edian. Angel tombone tanpa obat. Ayo, Pak. Ngetan, ngetan. Monggo, monggo, monggo. Mamas Yoga. Mulai penumpangnya mulai akeh iki, mantap. Mulai siji mboko siji penumpangnya do teko. Jos. Ini terakhir saka Bandung iki lagi arep budal iki lah iki 7606. Bandung saka jam terakhir iki arah ngetan iki Pak Heri supirnya Pak Heri. Dadah, Pak Heri. Siap. Hati-hati ya. Ah, Pak Heri. Dengan kondektur Pak Bambang iki mangkat menuju Surabaya. Patas jam terakhir saka Bandung iki. Mantap. Barengan iki mburune iki engko street cast iki bakale budal iki jam 09.00 sih. Gayeng bakale. Ah, budal, 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 budal. Wah, spione dandani sih. Wah. Supirnya gelem dandani spion. Dadah. Hati-hati ya, ya. Berangkat lur Mas Yoga Bogang dan Mas Budi Plolong.
Oke, berangkat lur 7.15 jam 09.00. Pas. Mantap, lakone lakon. Budi plolong irmumu. Berangkat, guys. Sok mencerat, mantap banget. Gokil, gokil. Releker sounder kepala. Sinyo, tulisannya sinyo. Sinyo mau sanyo. Sinyo cari Budi Plolong. Ya, hati-hati Bud. Sehat selalu. Alon-alon bae le mlaku. Budi Plolong 7.15. Yoga Bogang, mantap. Jam 09.00, jam 09.00. Sing arep melu iki jam 09.00. Langsung ganti diisi shelternya karo diskae lho. 7.5, 7.4. Wah, banter iki. 7.2, 18 iki mbiyen ya. Wis ya, Bud. Dadah. Yo. Budal iki 7.5, 11. Wis rampung gaweane. Langsung berangkat, guys. Iki, guys, 7.5, 11. Mamas Yoga Bogang. Sapa sing wis tau numpak komen ya. Soalnya aku dhewe mah durung pernah. 7.5, 11. Letere ora suwe kan karo mau ngarepe patase kuwi. 7.6, 06 saka Bandung tujuan Surabaya ora suwe. Paling kok gandeng nang dalan iki ben gayeng. Ya bar iki sing parkir iki ganti 7.4, 8.2. Halo, Dewa Kebersihan. Ento apa kowe? Samrok ya, Bo? Semua orang menginginkan kebersihan itu terjaga, tapi kalau dari pihak orang itu yang punya jiwa kebersihan, maka itu. Iya. Kita tidak boleh menyerah. Iya. Di saat mereka mengusir kita jawab dengan kekuatan, terdongkarkan, terikat. Oke, mantap, Dewa Kebersihan. Semangat ya, Lur. Oke, Dewa Kebersihan tetap ngeresiki lur, nadene tetap sampai ora nontake. Tapi tetap itulah namanya pengabdian bagi masyarakat ya, iki contone pengabdian bagi masyarakat tidak kenal lelah. Itulah yang ada di benak Mas Jiwa Kebersihan. Hah? Priwe priwe? Menyadarkan orang itu tidak bisa langsung terjadi dari itu. Benar. Butuh proses. Karena apapun bila disentuh dengan hati pasti akan lunak. Oke, masuk Dewa Kebersihan. Tidak kenal lelah membersihkan lingkungan, pengabdian masyarakat nomor 1 iki kudu entuk kalpataru iki. Nadian kepiye wae, nadian sampah kuwi mesti ana, krubis mesti ana buang sampah. Tapi Dewa Kebersihan selalu membersihkan tanpa pamrih karena itu yang jadi panggilan hatinya ya, panggilan kehidupannya Mas Dewa Kebersihan. Piye, mantap, jos. Semangat, Lur.